Jurulatih Argentina Lina Scaloni mengecam pihak berkuasa Brazil selepas penangguhan aksi kelayakan Piala Dunia Zon Amerika Selatan di São Paulo. Perlawanan Argentina menentang Brazil dihentikan dan kemudian ditamatkan apabila pihak berkuasa Brazil memasuki padang dan mengarahkan pemain Abi Celeste keluar. Scaloni berkata perlawanan berkenaan sepatutnya menjadi pesta kepada setiap orang untuk menyaksikan aksi terbaik di dunia. Scaloni mengatakan pemain Argentina meninggalkan lapangan selepas campur tangan pegawai kesihatan yang tidak dapat bertolak ansur dengan mengusir pemain dalam skuad.